Tujuan pakai niqab untuk tidak menarik perhatian, tetapi lagi menarik perhatian kerana mata tu adalah tarikan, mata dengan mulut tarikan yang kuat bagi wajah lelaki ataupun perempuan. Kadang-kadang lelaki melihat wanita dalam fikiran dia, dia boleh fikir imajinasi macam-macam. Bila dia tengok bibir wanita sedang bercakap, dia bukan sekadar itu. Kalau tak mampu mengawal, dia bayangkan lebih daripada itu. Dan dia boleh menelanjangkan wanita dalam fikiran dia saja dengan melihat luaran. Na'udzubillah min zalik. Maksudnya risiko perempuan yang dah pakai ketat dengan yang bertutup, risiko lebih tinggi yang pakai ketat lah sebab dah nampak. Tak payah nak bayang lebih-lebih, dah nampak dah bentuk. Sebab itu subhanallah berusaha tu. Tapi kalau kita tak pakai, kita tak tujuan, tetapi lelaki tu tetap terangsang, bukan tak dosa kita dah. Faham ya? Bukan dosa kita dah. Itu dosa dia dah. Tapi kalau asbab kita lah. Kalau hari ni bukan ni mata kan. Gitu-gitu kan kelip. Pakai niqab tapi mata sangat cantik. Tujuan pakai niqab untuk tidak menarik perhatian, tetapi lagi menarik perhatian kerana mata tu adalah tarikan, mata dengan mulut tarikan yang kuat bagi wajah lelaki ataupun perempuan. Saya bukan tujukan kepada wanita pakai niqab saja, semua wanita lah. Cuma bila pakai niqab, keinginan lelaki untuk melihat kecantikan wanita tu kadang-kadang lebih. Dan bila mereka tengok mata yang dicantikkan berlebih-lebihan, mereka membayangkan lebih lagi. Subhanallah, Allahu Akbar. Sama ada pakai niqab ke tak pakai niqab, maksudnya biarlah wajah kita tu yang natural. Kecuali mungkinlah pakai bedak sikit ke, pakai sunblock ke, pakai krim untuk menutup celah. Itu kalau kita baca yang ditulis oleh Jabatan Mufti Wilayah Pusat, dibenarkan syarak supaya ada keyakinan diri, supaya diri itu lebih bersih, kemas dengan tujuan tersebut, lebih kemas, lebih bersih, lebih berkeyakinan. Tetapi jangan sampai bertabarush. Jangan sampai bertabarush. Dan wanita hari ini ramainya sampai peringkat tabarush tu. Okey, perempuan ni lukis kening kan? Lukis kening, apa hukum lukis kening? Ha? Lukis, lepas tu bagi lebih, lukis, dia pakai celak, lepas tu bagi lebih pula, celak nak bagi. Saya cerita sungguh masa dekat Masjidil Haram. Petugas-petugas Masjidil Haram, ingat tak Syirah? Petugas Masjidil Haram, subhanallah, wanita-wanita tu, dia datang kepada setiap orang yang duduk-duduk. Lepas tu kebetulan saya duduk dengan bersama dengan hamba Allah ni. Lepas tu dia terus cakap, dia orang muda. Petugas-petugas Masjidil Haram, macam ustazah mereka. Dia pergi jumpa orang yang duduk-duduk ni. Pasukan dia pun, "Assalamualaikum ya ukhti," macam itulah. Prefer in English or Arabic? Maksud dia fluent dua-dualah sebab dia orang Arab dan dia sangat fluent bahasa Inggeris. Pasu kita pun kata, "English please," macam itulah. Pasu dia kata, "Kamu tahu tak?" Dia cakap, "Kamu tahu tak hukum kamu pakai celak?" Sebab ada sahabat tu pakai celak. Dia cakap direct, "It's haram. Haram. I'm sorry ukhti, it's haram. Kamu boleh pakai ni, boleh pakai semua ni at home. Depan suami kamu, kamu boleh pakai. Kamu diberi pahala." Lepas tu dia tanya, "Kamu tujuan pakai untuk apa? Why you pakai ni? Kenapa? Why?" Nak jawab apa? Keyakinan diri? Untuk apa? Lepas tu dia tanya pula soalan, "Kamu nak tunjuk pada siapa sebenarnya? Allah yang melihat kamu. Kamu nak tunjuk pada siapa?" Lepas tu bila kita jawab jujur kan, kalau perempuan jawab jujur kan, "Tak adalah untuk diri saya." "Kak Umar pakai tak?" "Tak pakai." "Kata untuk diri, pakailah Kak Umar." Maksudnya Allah paling tahu niat kita pakai untuk cantikkan, biar nampak mata tu luas, mata tu cantik, menarik. Biasanya adalah untuk ditunjukkan. Biasanya untuk ditunjukkan, untuk dilihat cantik. Siapa yang melihat? Manusialah. Adakah akan tutup bila lelaki? Bila perempuan saja buka? Tak. Adakah pergi ke tempat yang tidak terdedah kepada lelaki? Terdedah. Maka itu untuk dilihat. Untuk siapa melihat? Dia cakap tu kan direct, tak ada tapi-tapi. "I'm sorry," dia cakap. Dia minta maaf, lepas tu dia cakap lagi. Dia minta maaf, dia cakap lagi. Lepas tu dia tengok saya. Dia tenung. "Awak tak pakai?" Dia tengok. "Okay, you, you okay. You, bukan saya nak puji diri saya. You are, you good. You tak pakai." And dia puji, dia pandai puji. Dia sebenarnya nak raikan kita. Dan dia sebut apa? "You are beautiful and you are beautiful too.
dan every woman is beautiful. Dan apa yang Allah buat, masa yang dia cakap, Allah ciptakan kita dah cantik. It's perfect, it's enough. Tak payah tambah-tambah, itulah kecantikan yang sebenar. Ha, dia sebut begitulah. Cuma ada orang, dia pakai ni, sebab dia kata, ustazah, saya kemo, dah hilang habis dah kening. Bila saya tak lukis, jadi orang akan tengok macam saya alien. Bayangkan kita tak ada kening, memang macam alien. So, boleh tak saya lukis? Itu dalam keadaan yang dibolehkan. Kerana ada keperluan. Kau tak orang tengok, nak terangkan payah. Saya kemo, takkan nak? Faham tak? Ini kesan kemo. Jadi, dia bukan tujuan mencantikkan. Tetapi kerana dia dah sakit.